kalau tidak ada fakta, ingat, kita dibatasi oleh putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014 tentang alat bukti. Minimal dua alat bukti. Jadi kalau baru keterangan satu saksi juga itu belum dikatakan sebagai keterangan saksi. Jadi kalau misalnya ada, walaupun misalnya baru keterangan saksi, kan akan kejar itu. Kan akan cari segala macam. Kenapa kami tadi bilang tidak sampai ke mulut? Sudah kami sampaikan. Untuk wartawan ada beberapa juga kami sudah pernah ekspos di ruang Kapolres, di kediaman Kapolres saat ini setelah pemakaman. Dengan santai kami menyampaikan beberapa temuan-temuan. Kemudian dari keluarga juga kami sampaikan. Hari itu dari keluarga dengan kami sudah bersepakat juga bahwa tolong ini kan masalah ini juga kita empati kepada keluarga. Tuh, ada pemberitanya Pak Kasat jangan dijadikan lagi sebagai konsumsi publik. Kalau memang ada perkembangan sampaikan kami secara melalui mekanisme SP2HP yang sudah kami kirimkan. Mungkin itu saja dari kami panjang lebarnya. Kalau memang ada besok-besok untuk mau diskusi, saya terbuka. Kemarin saya menerima dari adik-adik mahasiswa mendiskusikan menyangkut permasalahan dan saya membuka ruang itu. Siapa tahu saya kilap atau saya tidak memahami pasalnya, mungkin dengan bantuan dari rekan karena hukum ini luas. Karena 10 orang pendapat sarjana hukum 10 orang ketemu itu pendapatnya pasti melebihi daripada 10. Itu saja apabila ada saudara saya menyampaikan itu. Itu yang sampaikan tadi. Kalau yang dilihat dari cerita kronologis korban kemudian dengan fakta di TKP kemudian dari keterangan saksi yang ada sekarang ini adalah dia ingin menyembunyikan kasus yang belakang lantasnya. Tapi sudah jadi pembunuhan yang dilakukan itu untuk menyembunyikan peristiwa awalnya. Ini awalnya menurut presiden adalah kelantar. Tapi saya terasa tidak ada benturan di sini. Kemudian terjadilah pembunuhan. Ini versi yang bersangkutan. Makanya saya sekarang lagi mendalami motif yang lainnya. Kalau ada saksi yang lain yang mengetahui, contoh misalnya John Dua ada hubungan sebelumnya peristiwa atau melihat John Dua mungkin dalam keseharian harus segala macam, itu akan kita gali. Nah, makanya tim saya lagi ada di Gorong. Kemungkinan insya Allah ada beberapa saksi juga akan kita kembangkan. Gitu. Nah, terima kasih Pak Gubernur dan Pak Kasat. Apa yang telah disampaikan oleh Pak Gubernur dan Pak Kasat, maka terima kasih pula karena semua sudah jelas. Kita insya Allah kita akan sama-sama mengawali proses ini sampai selesai. Oleh sebab itu, saya minta.